Kenalin channel saya yang nomor 2, yaitu Mas Arif Channel. Oke teman-teman, jika kalian ada yang ingin tahu bagaimana cara perawatan burung atau tip-tip mikat burung, kalian bisa komen di channel saya yang Mas Arif Channel. Ingat ya, Mas Arif Channel. Ini tentang perawatan dan tip-tip lainnya. Dan jika kalian sudah berada di channel saya yang nomor 2 ya teman-teman, kalian bisa main-main ke tab komunitas. Oke, tab komunitas ya teman-teman, ini ya. Bagian komunitas ini kalian bisa melihat video-video yang sudah saya bagikan ya teman-teman. Di sini banyak sekali video-video yang sudah saya bagikan, jadi kalian bisa melihat video saya yang lainnya. Dan jika kalian lagi menonton ya, menonton channel saya yang nomor 1, yaitu Arif Channel ya teman-teman, jika kalian nonton channel yang ini, kalian juga bisa main-main di tab komunitas saya. Di sini juga banyak video yang saya bagikan, mungkin ada yang kalian sukai gitu teman-teman. Dan jika kalian menonton video saya, jika kalian menonton video saya ya, kalian bisa melihat di deskripsi video saya. Ini lihat teman-teman, kalian nonton, kalian tekan yang deskripsi ya, deskripsi video ini, dan kalian akan melihat banyak link di sini, cara-cara mikat burung dan lain-lainnya. Jadi kalian bisa melihat video-video saya yang lainnya. Kita lanjut ke lokasi, let's go. Oke. Nah, itu guys ya, ada guys. Burung kemadinya guys, kelihatan ya. Itu ya guys, burung kemadinya ada ya di situ. Ada guys. Bener ada guys di situ guys. Dia muncul lah. Cika. Itu guys, dia ya guys. Nah, itu guys ya. Nah, itu guys. Itu guys, burung kemadanya guys. Jika target kita sudah begini guys, berarti dia itu agresif guys. Dia itu mau ya dipikat, dan tahap yang kita lakuin hanya tinggal matiin dulu guys ya. MP3-nya kita matiin dulu. Setelah MP3 mati ya guys, kita siapkan alat-alatnya guys. Seret seperti ini. Ini saya menggunakan kamera belakang ya, biar prosesnya cepat guys. Soalnya mikat menggunakan trik khusus ini membutuhkan kecepatan guys, gitu ya, membutuhkan kecepatan agar burung tidak sampai kabur gitu guys. Oke, tahap pertama kita harus masang pulut ini guys ya, pulut ini kita ncepin ya. Oke, setelah diincepin seperti itu guys, kita tinggal ngasih umpannya guys, masang umpan.
Oke ya, kita ke depan. Kita masang umpannya, guys. Oke, kita pasang umpannya di bagian ujung sini, guys. Yang tengah ini, guys. Oke, kita pasang umpannya. Yang sudah kita ikat ya, guys. Usahakan ikat umpan itu menggunakan benang yang warna hitam, guys. Oke. Dan pengikat harus di leher biar burung itu tidak takut ya, guys. Oke, seperti itu. Oke, burungnya hinggap ya, guys. Itu ya, burungnya hinggap, kakinya hinggap, guys. Oke. Kita langsung saja ya, guys. Pasang di depan, guys. Oke, saya pasang dulu. Oke, jika sudah seperti ini ya, guys. Seperti ini ya. Tuh, guys. Nggak jelas ya, guys. Saya geser biar jelas ya. Kalian bisa melihat dengan jelas. Saya geser dulu. Oke, sudah saya geser agak ke kanan ya, guys. Oke, setelah seperti itu ya, guys. Kita tinggal ngecepin ini kameranya ya. Ini ya, guys. Saya agak tinggiin seperti ini. Setelah seperti ini, guys, kita tinggal ngidupin MP3-nya ya, guys. MP3 agak mundurin ya, biar kalian lebih seru melihatnya, guys. Oke, seperti ini ya, bagus ya, keren. Oke, dan waktunya kita ngidupin MP3-nya, taruh di bawahnya, guys. Lihat apa yang terjadi ya, guys.
Oke, saya benerin lagi. Oke, saya mundur lagi ya guys. Siapa tahu ada lagi. Oke, guys.